Yang dijenengi pasar setan itu dinamakan pasar Mieng. Itu kalau orang yang wong pinter sedik ning lawu belanja apapun bisa di situ. Pasar Mieng setan itu. Nggih. Saya dulu pernah punya teman anak Solo jeneng nama Julius. Wih, biasa belanjari kono. Dan min umbe nopo, wih karan, jadi karan tentang macan. Oh, karena macan sering umbe memberi kumbang ya, darah sedang macan itu. Nah, ini kanggo min. Nak sendang macan, gigir. Gigi loro, panjuran gigi loro. Sing panjuran dek gigi langarane, sendang kamu lihat. Wih orang kaya ngumbin macan, nah sing anggo kowe umben macan wih. Karan sendang macan wih, sing kaya ngumbin macan wih nggak sendang. Nah, wong yang wong lagi harus mah, joh tanjakan apa? Tanjakannya abad pisan. Nah, wong ora kepepet wegah ana. Ada lah, Mas. Lah aku paling minim 2 jam kuwi mangkate. Mulih luwih 2 jam, pokoke janji 5 jam kuwi kira-kira untuk PP. Sing warung Mbok Yun niku. Nggih. Tegunu lawu napa to sing enten macane? Nah. Sing mbagi. Nah, ndak masalah. Gunung besar iku dene binatang apapun kuwi ada. Jenengan pernah? Yo, aku yo pernah hamor melaku bareng ngono yo pernah. Nggih ageng padahal. Yo, ana ming sak mene dhuwur ya, Nek. Terus terkait niku Pak Kadri, kenapa ben Gunung Lawu wonten diarani pasar setan niku pripun maksud Pak Kadri? Yang dijenengi pasar setan itu dinamakan pasar Mieng. Itu kalau orang yang wong pinter sedik ning lawu belanja apapun bisa di situ. Pasar Mieng setan itu. Nggih. Saya dulu pernah punya teman anak Solo jeneng nama Julius. Wih. Biasa belanjari kono. Jadi, kira ngeliwat ada yang lawa apa-apa. Apa? Kau yang duduk pada duwe, cukup apa? Gerehe gampang. Duit juga ini ngarepan pelek. Duit orang enak tapi apa wih? Gerehe saya tegak ngarepannya. Oh duit ini ya, akhirnya ical ini Pak? Ical, tapi yo. Omong gereh ini ya, kita kaya gereh. Gereh tenanan yang bisa gereh tenan, gereh pangan. Jadi misalnya atau ini... Tapi ya orang yang sedik ini kono, jadi orang anggir wong. Iya, orang paham mau pinter. Ya aku pernah ya, gue korek gas ini. Lurur, tapi gas ini tak kabe. Gue bisa ngisak nyerak merah. Ira lah menggorek. Loro ndak kabeh kok. Zaman dhisik niku ngisekne reke 50 rupiah. Iki koreke sak amot timo dhuwit. Rek loro iki sen kabeh penuh isine, tapi isine dhuwit iku jarane. Napa mawon saged? Apa enek ngono maksude. Pati pembas napa lo? Enek. Ya. Arep godhog kacang hijau ini kita jadi susu baru gula jawa. Ya teko susu gula jawa ini ya teko. Tapi ya ini wangi yang dukun yang solo. Ada dukun ni kan. Yang terakhir kan itu lah Rebudin gue cal yang bisa sampaikan kita yang ketemu dengan pasar setan ini. Dengan Alfi. Alfi ini gue Manggung. Okay. Nek mati, kuwi kok bekas yo rene. Wiki ya ne, Mas. Oh iya.
Kuwi ana ing sasare pasar yen. Kuwi ana ing nggon kayu gedhi-gedhi. Ana ing nggon, ana kuwi ana ke tandon banyu. Nggih. Kuwi ana nggon aku tau njupuk banyu. Nggih. Perkirakan di situ. Apa ta? Kira-kira ini sampun enten 2 tahun lho. Iya, enten 2 tahun ya. Ini mau medal bang, mau bisa dijubuk ini di sini, ini lari ini ninggal apa sih murid ini? Kira-kira ini itu ini ya, kalau mau bojan kau mati gimana ya gue kok sih mati ke uangnya gak paham ya so kemana sih ngilang nah, so kemana bisa tekan di sini mulanya sok jadi kayayang ya, karena mau terkadang linggo, aku seneng karo wong kono, seneng wong karo wedokan kono, wong lanang seneng karo kono. Ayo mlaku-mlaku, ayo, belum. Ya, linggo cak kematannya jalan ini gede astana, tapi linggo kok jurang. Akhirnya kak bapak nu jebol nih jurang. Sistemnya ngono kuwi. Mulane nak yang anu nak dise nak liwatmu Cemara Kandang. Kuwi ning pos telu nak iso aja sampe. Pun sampe? Aja sampe turu. Soale duwe kuwi kuburan wong serang di adi anji tak apa-apa. Oh nggih. Oh nggih. Menang atas kuburan tanpa identitas aku dhewe pernah ya karo jenis wong lawu, wong wedokan lawu pernah pernah jejer dulu amor tapi aku dia janji dia ngerti aku duduk ngalam duduk bangsanya tapi ngalami dewi-dewi kowe guys duluran aku yo belum seduluran tapi aku jendem mau aku yuran mau kowe. Tapi ya orang jemok, orang wanita jemok. Aku dia orang jemok. Jangan ujian dia nak. Jangan lu ngapain jemok? Aku dia ya ambilas nyawa aku. Niku cute no? Ya biasa. Oh, wang ayu. Ya, ayu ni cina apa ya opo? Gudo tengi balik. Gudo. Ya aku turu bareng. Dhuwur pas dhuwur kaya golek rono. Itu tumpahannya jarang, putih. Jadi orangnya tidak menggunakan masjid. Oh, jarangnya tegak. Orangnya seragamnya ini kuning atau apa. Angkanya. Dan ini pahawan saya juga. Iya. Ini macam-macam angkanya. Pahawan saya juga. Kenapa pahawan saya juga? Wanu kuwi yo kok yo wong wedok-wedok. Engko pernah mandhep ten sumur Jawa Tundo niku kuwanah yang lagi tuwa tembe iku to Pak Kadri ya. Nggih. Kuwi yo golek lemah e. Karo golek banyu. Lemah kuwi. Kowe mule dari yang ngarani kepater ya. Iku napa leres sumur Jawa Tundo niku pomo tembusi segor kidul napa lho Pak Kadri. Nak si wong ngerti, wong pinter mesti iya. So. Lha iki kok segoro-goro nang tamengan berang yo tembusi yo segor kidul. Oh niku bos dolan-dolan niku. Heeh. Mulane jenenge ning lawu ki ra iso, ra urung padane urung ngerti aja nak aja takon macam-macam iki. Oh ada. Iya. Kok wis adoh mesti yang dua ini aja nakaknya apa-apa yang berlaku ayo dolan dana ayo melu ya minna yang ini kayak ini mulai 91, 92 sampai sekarang ini nyoba kono ya aku belum pernah kok nakaknya apa-apa ini udah pernah moh kan pesanin jenengan ten pendaki-pendaki ini kersane nggih maksudnya ben selamat perjalanan sampai dugi balik ten omahe pesan-pesan jenengan berikut.
jenenge wong munggah gunung. Jenenge wong akeh. Nek iso aja sombong.